Sala di Jalen Candy, Mal. So, hi. So, hari ini kita akan belajar tentang eksperimen genetik. Okay. Kan kita dah tahu, kan kita dah tengok eksperimen dia. So, ini diagram dia. Ya? Dia ada genetik, kita diamond, trolley, composition membrane, periksa yang jadi height. So, dia akan connect dengan power supply. So, bila kita dapat eksperimen, kita ada tape tu lah kan? So, untuk hasilkan graf dia, baca dia tentang kita akan potong setiap 10 ticks. Potong 10 ticks dan kita akan kadang-kadang dia jadilah graf macam ni. Okay, so, bila graf dah sini graf macam ni, maksudnya velocity dia akan bertambah increases, tapi uniformly sebab dia seragam. So, acceleration dia constant, dia ada percutan tapi seragam, so constant. Okay, kalau macam dia pula, dia menaik juga tapi dia bukan constant. So, acceleration dia increase. Sekarang dia accelerate dia 2 second, 4 second, 10 second, so dia tak sanggup kat situ. Okay. Kalau macam ni pula, bila kita dapat graf macam ni, maksudnya velocity dia constant, dia bergerak dalam tempoh yang sama daripada first sampai last. So, acceleration dia akan dapat 0 sebab dia tak akan ada percutan. Okay, yang macam ni pula, velocity dia menurun, dia decreases uniformly. Acceleration, dia accelerate tapi constant deceleration, dia menurun dalam keadaan yang seragam. Okay, ni pula, ini 3 tip. Macam mana kalau potong 3 tip tu, sama tip tapi dia punya graf tu berbeza macam ni. Macam ni dia ada yang sama, ada yang increase. Okay. So, kalau nak tahu dia punya distance between dots tu berbeza. Kalau the distance between dots tu sama, dia constant velocity. Maknanya dia tak semakin laju, dia punya speed sama je. Kalau dia punya distance besar, trolley tu laju. Kalau distance dia kecil, trolley tu slow. Okay. Kalau ni, dia dari kecil ke besar. So, maknanya dia dari slow dia ke laju. Velocity dia increase, maksud dia accelerate. Nak tahu macam dia, dia mula dekat mana, starting point dia. Dia akan cakap direction of motion. So, kalau dia tunjuk ke sana, nanti 3 tape tu akan gerak ke sana. So, this end akan start dekat trolley tu, maksud dia, dia akan jalan ke bawah. Kalau ni dia punya dari besar ke kecil, so dia makin slow. Kita tahu dalam masa 1 saat dia boleh keluarkan 50 ticks. So nak cari 1 tick berapa lama, 1 bahagi dengan 50 dapat 0.02 second. Ini fix. Okay. So nak cari tentang tickle, 10 ni space between dots ni. Ada 10, darabkan dengan 0.02 second, dapat 0.2 second. Okay. Then velocity, displacement overkan dengan time. Displacement ni panjang tick ni. So overkan dengan 0.2 second, dapat 40 cm per second. Ni unit dia. Okay, next. Okay. Selain kita cari velocity, kita pun akan cari acceleration juga. So acceleration, dia punya formula, final velocity tolak initial velocity over dengan time. Okay. So ini contoh soalan. Direction of motion dia ke kiri, so kita tahu ini final velocity dan ini initial dia. So final, naturally velocity, displacement over time. So final displacement dia 1.0, overkan dengan 0.02, akan dapat 70 cm per second. Pula masukkan initial displacement which is 0.2, overkan dengan 0.02, dapat 10 cm per second. So nak cari time untuk acceleration je, space between dots ni, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tolak dengan 1, dia memang wajib tolak 1, darabkan dengan 0.02, dapat 0.08 second. Okay, dah cari semua, masukkan dalam formula. Initial velocity 70,
final velocity 70, initial velocity 10, overcan dengan time dia 0.08. I dapat 750 unit untuk acceleration, centimeter per second.